Kalau dalam mobil sama pacar. Dalam mobil. Pihak tersangka ini mengejar si pengendara sepeda motor dan pengendara sepeda motor akhirnya pun lari meninggalkan sepeda motornya. Kemudian dari para tersangka ini langsung menghancurkan motor ini, pertama dengan menggunakan celurit mencabik-cabik sepeda motor, kemudian kurang puas juga akhirnya sepeda motor ini dibakar oleh para pelaku.